Truk tronton 2 tabrakan di Jalan Raya Bandung Cirebon anu pernahna di hareupeun Pasar Cimalaka Kabupaten Sumedang poe Salasa isuk-isuk 6 Juni 2023. Dinamprona eta kecelakaan teh ngabalukarkeun salah seorang supir jeung kenek truk nandangan tatu. Nyekos kitu kaayaan di lokasi tabrakanana truk 2 di hareupeun Pasar Cimalaka Kabupaten Sumedang. Dumasar kana video warga di lokasi kejadian, eta truk anu dua tikulon turwetan teh antukna tabrakan sarta ngabalukarkeun truk hiji malang ka Jalan Raya Bandung Cirebon. Dinarogan mah eta musibah kacilakaan teh karandapan alatan supirna tunduh tepi ka teu bisa ngadalikeun lajuna kendaraan kalawan hade. Antukna eta truk nabrak truk sejenna di hareupeunana. Kasat Lantas Polres Sumedang AKP Yudi Sadikin nyebrehkeun eta kejadian karandapan jam 6 isuk-isuk 6 Juni 2023. Tae korban jiwa dina eta musibah. Supir tur kenek truk dicindekeun nandangan tatu sarta kungsi dirawat di Puskesmas di sabudeun lokasi kejadian. Untuk kejadiannya itu mobil dua truk tronton, jadi kalau bisa yang arah Cirebon ke Bandung ngantuk, jadi kami monitor, jadi langsung menabrak kendaraan truk yang dari Bandung ke Cirebon. Jadi untuk ada satu kendaraan juga yang kena juga motor, tapi materi saja. Untuk apa kendaraan yang besar itu mengangkut besi dan satu mengangkut paket gitu. Pengalihan arus sementara tadi yang dari arah Cirebon diarahkan ke Dinas Jateng, tapi kalau itu dari Dinas satu arah, satu arah buka, satu arah mana apa itu tidak bisa. Jadi kemudian ada korban ya? Korban cuma orang bahasa sih yang supir. Dinamprona patalumarga kendaraan kungsi dirobah turta ngalarapkeun buka tutup jalur. Tapi satu tas truk dievakuasi patalimarga normal deui ka Wasasari. Saksi mata di lokasi kejadian Yusuf Bahtiar ngecehkeun kejadianna kawilang gancang tur taya panyangka bakal etabrakan. Pangna kitu harita di lokasi sabudeureun Pasar Cimalaka, warga turta pedagang keur memejehna ngalakonan kegiatan jual beli ka Wasasari. Sama mobil yang satunya udah diderek dari arah Bandung. Jadi yang itu ngantuk jadi nabrak yang ini, nabrak yang satu yang mobil yang dari arah Bandung. Ya, itu jadi kencang ya kan? Lumayan kencang, hampir-hampir, hampir-hampir ke sini kalau nggak ini lah, pulang. Diki Guntara, Bandung TV.